Teruja nak try ni. Nampak tak besar gila. Saya berada dekat Banting, Selangor. Saya nak try sendiri macam-macam menu yang ada dekat Best Corner yang terletak di Taman Banting Baru, Banting, Selangor ni. Tak jauh daripada Pekan Banting dan juga Politeknik Banting. So, saya nak try sendiri antara menu yang terbaru yang saya tak pernah tengok dekat mana-mana ni. Nama dia Sotong Bunting. Sotong Bunting ni sebenarnya kan korang boleh pilih antara tiga cara masakan. Yang pertama masak merah, yang kedua masak butter ataupun yang ketiga demi glaze ataupun brown sauce. Okey, yang dekat depan saya ni dimasak merah. Dia ada antara saiz M, L ataupun XL. Yang saya dapat ni, ini saiz L eh. Okey, lepas tu dia ada pula dua jenis, antara original dan juga special. Apa yang special? Sotong dan juga udang. Yang ini special eh. Saiz L, lepas tu special ada sotong dan juga udang. Harganya pula, kalau yang original saiz L harganya RM26. Yang ini L special harganya RM35. Sudah, mari kita tengok apa yang ada kat dalam sotong bunting ni. Bukan main gemuk, buncit lagi dia ni. Saya nak rasa dia punya sos dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sos pedas eh. Bersedap eh, ada rasa daripada daun kari eh. Lepas tu antara yang dimasukkan di dalam sotong ni yang membuatkan dia buncit ni, kalau kita pilih special ni dia ada udang eh. Lepas tu ada juga crab stick. Cuma yang special dia lebih ada udang lah di dalam perut dia ni. Lepas tu disumbat sekali dengan rempah-rempah special dia eh. Dah sumbat-sumbat, dah buncit. Kemudian dia ada grill eh. Kemudian baru dituangkan sos mengikut pilihan korang eh. Yang ini eh, nama dia lobster ala western eh. Sebenarnya dekat sini menu lobster ni antara yang digemari, tapi disebabkan bekalan yang terhad, jadi ianya cuma ada mengikut nasib dan juga mengikut musim. Biasanya kalau ada bekalan lobster ni, pemilik kedai ni akan post dekat Facebook dan korang kena datang cepat-cepat sebab bekalan sangatlah terhad. Kalau western ni dia datang sekali dengan meatball, lepas tu ada wedges dan juga coleslaw eh. Lepas tu apa yang saya nampak eh, dekat atas ni, yang ini adalah cheese eh, dua jenis cheese eh, atas dia menjadi topping ni, iaitu mozzarella dan juga cheddar. Lagi tiga jenis masakan yang korang boleh pilih kalau makan lobster ni, yang pertamanya demi glaze, yang kedua butter dan juga tiga rasa. Harga yang ini western ni harganya RM99, manakala lagi tiga cara masakan tadi tu harganya RM89. Saya nak rasa sos dia dulu eh. Sangat melting, okey. Tempting sangat rasanya. Lobster ni direbus terlebih dahulu, lepas tu baru digrill, kemudian dituangkan sosnya. Dua jenis cheese. Ini bukan sebarang lobster eh, ini Boston lobster yang diimport. Rezeki saya dapat makan lobster eh. Manis eh lobster. Ada rasa masing-masing daripada cheese ni eh. Lepas tu yang saya suka ada aroma daripada daun kari ni eh. Sedap. Maksudnya meatball ni, kuah yang dituangkan di atas meatball ni adalah kuah sos carbonara eh. Dekat sini ada big cup, ada macam-macam flavor, tapi yang ini saya minta sebab ini antara yang special dekat sini yang ramai orang minta eh. Ini adalah smoothie mango, harganya RM7.90 eh. Siap ada hirisan-hirisan buah mangga dekat atas ni. Disediakan juga lidi eh, untuk korang makan mangga nanti. Okay, yang ini pula. Okay, jom. Cantik eh. Pink, merah kan. Kalau kita kacau ni agaknya jadi macam air Bandung eh. Ini namanya Red Nata, harganya RM5.90. Bila kacau pun nampak eh, keluar-keluar semua. Ada cincau, lepas tu katanya ada juga jelly nata di koko dekat dalam ni eh. Sebab tu nama dia Red Nata eh. Yang ini namanya Western Big Plate. Boleh pilih antara lamb ataupun chicken. Yang ini saya minta lamb eh. Western Big Plate ni, kalau orang pilih lamb atau chicken, yang berbezanya cuma lamb dan chicken. Yang lain-lain ni semua sama. Ada meatball, lepas tu ini ada spaghetti. Saya nampak macam spaghetti carbonara eh. Ada wedges dan juga ada coleslaw eh. Sepinggan ini harganya RM25.90 untuk lamb, berkala untuk chicken harganya RM21.90. Wah, dia nampak macam sos black pepper. Lepas tu di tuang pula dengan cheese ya. Dah. Pekat eh. Tak pedas sangat eh. Daging dia tak liat eh. Best.
Okay, yang ini pula namanya set meatball. Harganya RM14.90. Dekat sini meatball ni dihidangkan dengan dua cara lah. Kalau orang minta meatball saja, ada saja meatballnya saja, semata-mata meatball. Tapi ni adalah set meatball. Dia dihidangkan dengan wedges, coleslaw dan juga ada lain sikit, ada roti tortilla eh. Meatball dia nampak macam sama macam yang tadi eh. Meatball makan dengan roti eh. Makan dengan roti tortilla. Sedap kan roti dia, simple kan roti yang kosong lepas tu makan dengan meatball yang solid, lepas tu ada rasa masam-masam daripada sos carbonara dan juga cheese kan, sedap pula makan roti. Ini namanya hot chicken burger. Kalau ala carte sebegini harganya RM10.90, tapi lebih jimat rasanya kalau korang order set. Order set dapat air sebesar ini eh, tambah RM6, harganya jadi RM16.90, korang dapat set, korang dapat burger ni dan juga air. Tu dia tinggi eh. Lepas tu dia datang sekali dengan coleslaw dan juga fries. Dia rasa pedas oh. Sebab saya tak pasti pedas ni daripada sos ataupun daripada perapan ayam tu. Sebab ayam ni nampak macam sangat dia bukan isi ayam yang biasa-biasa eh. Macam bersalut dengan tepung. Mungkin pedas ni datang daripada isi ayam ni. Okay, ni ada cheese. Atas ni cheese eh. Nampak tak? Isi ayam dia tebal gila macam ni eh. Saya rasa yang pedas tu mungkin daripada ayam ni. Ayam ni mungkin cara perap dia kan agak ada rasa eh, ada pedas eh. Lepas tu ada nampak macam sos black pepper. Lepas tu ada hirisan bawang, timun, tomato. Lepas tu mayonis dengan cheese yang tak kedaput. Tadi masa saya berbuka puasa, saya tengok kebanyakan orang datang berbuka puasa kat sini. Diorang makan shell out eh. Apa yang special shell out dekat sini, korang kena datang sendiri rasa. Dan saya juga tadi sempatlah rasa ikan steam eh. Sangat sedap okey. Datang sini cari best corner yang terletak di Taman Banting Baru, Banting, Selangor. Waktu operasi pada bulan Ramadan ini daripada pukul 6 petang hingga 10.30 malam, dibuka setiap hari sampai 2 hari sebelum raya saja ianya ditutup. Kalau boleh call dulu untuk reservation, dibimbangi datang walk in tak dapat tempat eh. Tadi memang sangat-sangat penuh eh. Call dulu dan kalau bukan bulan puasa, ianya dibuka setiap hari kecuali hari Ahad. Ahad ditutup, waktu operasi daripada pukul 2 petang hingga pukul 10.30 malam. Susah-susah, senang-senang, korang wish saja mesti jumpa best corner yang terletak di Taman Banting Baru, Banting ini. Datang eh.